Saya Aibtu Saparlele selaku PS Kanit Bimas Polsek Wetar bersama kami masyarakat Desa Yai, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Utara dengan tegas menolak informasi berita bohong atau hoax yang dapat mencegah persatuan dan keutuhan bangsa. Untuk itu kami mendukung Polri dalam penanggulangannya. Dan bagi kami NKRI harga mati. Jaya Indonesiaku. Kami